Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Yaya mau bikin slime. Assalamualaikum. Bunda sama Kak Yaya mau coba bikin slime teman-teman. Karena banyak permintaan dari teman-teman Yaya untuk bikin slime. Kita coba bikin ya teman-teman. Apa aja ya Yaya bahannya buat bikin slime? Kita tunjukin ya satu-satu sama teman-teman. Ya. Yang pertama ada lem ya Kak Yaya. Iya lem. Coba dilihatin sama teman-teman. Ini sayang. Lem teman-teman. Terus yang kedua ada body lotion. Terus yang ketiga ada gom atau borak buat pengawet ya teman-teman. Terus ada apa? Ini apa? Warna makanan ini warna apa ya Kak? Hijau. Hijau. Ini? Ada tiga. Ini warna merah. Ada merah. Terus ada apa lagi Kak? Ada mangkuk ya Kak? Iya. Mangkuk untuk nanti kita bikin slime nya. Dan ada sendok. Kita mulai ya Kak cara bikinnya. Yang pertama bahan dasar untuk bikin slime itu ada lem Kak. Jadi kita pakai lem kertas ya. Tuangin Kak ke sini Kak. Dipencet, dipencet, tuangin aja. Iya terus, kurang, terus, kurang sayang, terus. Ah, terus aja yang banyak aja dulu. Nah cukup dulu ya. Terus yang kedua kita tuangin body lotion. Sedikit aja ya body lotionnya ya. Kenapa? Body lotion mah cuma untuk supaya body lotionnya cuma untuk melembutkan slime-nya Kakak. Ini gunanya body lotion dalam membuat slime cuma untuk melembutkan, jadi si slime-nya itu jadi soft, jadi lebih lembut. Udah sayang, udah dulu ya. Terus kita masukin gomnya ya Kak. Masukin gomnya Kak. Itu yang di botol kecil Kak. Nah yang ini. Iya, satu tetes aja ya, cukup ya. Fungsi gom di sini adalah untuk mengentalkan si slime ya teman-teman. Satu aja, cukup, cukup dulu ya. Sekarang kita kocok. Ayo terus kocok. Ngomong-ngomong, Kayaya tahu nggak slime itu apa? Slime itu berasal dari kata bahasa Inggris sayang, yang artinya lumpur. Ya. Yang bentuknya ya terus terasa agak dingin. Nanti kalau jadinya ya. Terus kocok terus. Terus ya. Coba ya, bisa lihat ya. Sudah mulai agak kental ya, teman-teman. Kira-kira berhasil nggak ya Kak kita bikin slime-nya? Ini percobaannya ya yang pertama teman-teman bikin slime. Berhasil nggak Kak? Kak gomnya kita tambah lagi ya. Coba tambah tetes lagi Kak. Ke sini. Ke sini dong. Ah, slime ini. Nih Kak Yaya, udah jadi slime-nya. Nih teman-teman bisa dilihat ya. Udah gak lengket kan? Nih Kak, coba di ini sama Kakak. Mau dipindahin? Pindahin aja ya, biar kelihatan ya sama teman-teman ya. Nah slime-nya sudah jadi teman-teman. Ini slime-nya setelah dikasih pewarna ya Kak. Warna apa Kak? Hijau. Warna hijau, coba Kak pindahin. Coba dimainin Kak. Tangan aja sih ya. Nanti kita cuci tangan. Enggak mau. Ini teman-teman. Potong. Nih hasilnya teman-teman. Nih, gak lengket ya teman-teman. Ini lembut banget teman-teman slime-nya. Berhasil kayak bikin slime-nya.
Nah, teman-teman tahu tidak, selain buat mainan, slime juga banyak manfaatnya loh teman-teman. Yang pertama, bisa dipakai buat mainan. Nih, kayak-kayak ya, di mana kamu ya slime? Ini ya, bisa dibikin bentuk-bentuk ya teman-teman, bisa dimainkan. Terus yang kedua, slime juga bisa dipakai buat pembersih loh teman-teman. Untuk membersihkan debu-debu yang ada di laptop juga bisa, di sela-sela laptop teman-teman, di sela-sela keyboardnya bisa dibersihkan pakai ini. Terus buat karya seni juga bisa teman-teman, buat dibikin-bikin bentuk apa kak? Kayak dibikin bentuk binatang, kalau yang bisa bikinnya bagus teman-teman. Itu antara lainnya teman-teman ya, manfaat dari slime. Muka Yaya serius banget mainnya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Kayaknya bikin slime-nya. Selamat mencoba ya di rumah. Bahan-bahannya mudah kok, mudah ditemukan. Cara bikinnya juga mudah. Jangan lupa tonton terus ya video-video yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kakak dadah dulu teman-teman.